kalau ketua ya gini dia beliau yang cari jadwal tanggal berapa. Iya, tapi kalau menunggu enggak bodong. Saya ini mungkin mau pergi haji lagi kemarin kan rezeki namanya kita berencana. Kalau sekali minta berapa? Beliau Pak sumbangsinya untuk Mas Sampah pendanaan dan sebagainya. Saya sumbangsinya untuk memprioritaskan Mas Sampah. Nah, ini nanti ceramahnya Mas ini di paling bagus itu kalau ditujukan juga untuk donasi Mas Sampah. Iya. Cari aja nomor rekeningnya bisa diumumkan UAS nanti kalau enggak ya, yang di Palopo. Di Palopo pun juga nanti ceramah yang untuk di Mas Sampah. Di Belopa pun nanti ceramah ya untuk Mas Sampah. Jadi bagusnya mungkin cari nomor rekening yang bisa di atau dibuatkan saja ya. Donasi apa? Donasi. Kan Pemda ada. Tapi kan tentu kita pisahkan saja biar nanti bisa kita ucapkan di donasi yang khusus. Jadi yang mau tunai silakan nanti di acara itu, yang mau transfer ya. Karena nanti saya bisa sampaikan ke beliau karena sejak awal beliau siap ya untuk nasional. Jadi beliau itu dia pasang di IG-nya, Instagram-nya, Facebook dan lain sebagainya. Untuk menyampaikan donasi ke Mas Sampah. Jadi lebih ya mantap lah nanti ketika beliau ada di sini untuk memohon donasi. Iya. Mungkin kan ya, Pak. Insyaallah. Jadi nanti Ibu Bupati yang menyampaikan ini apa namanya? Karena dia harap seperti itu nomor rekening yang bisa kita pakai untuk donasi. Atau nomor rekening perusahaan saya aja. Kalau saya terserah, yang penting duitnya ke utara untuk warganya. Coba tahu ada menara travel di situ. Tapi intinya adalah kehadirannya beliau sudah luar biasa. Ini kan apa ya? Tidak mudah menggerakkan lagi yang lain. Yang lain karena kami ini mulai tanggal ini 12 kami masuk ke transisi darurat menuju pemulihan. Ya, karena sudah 2 bulan berturut-turut kan rusak itu 2 bulan. Kalau hitung tanggal, tanggal 13 besok. Ya, 13 itu 2 bulan. Kan bulan Juli itu 31 hari ya. Hari. Jadi kita 2 bulan. Hitungnya hari ini kalau tanggal hari ini tepat 2 bulan peristiwa. Dan kami bersyukur karena banyak doa, banyak dukungan. Jadi kita masih cukup cepat pun. Luar biasa dukungannya. Pak Mensos kan mau datang juga lagi. Jadi Pak Gub itu udah 5 kali nanti ini datang sama 2 bulan. Pak Mensos juga 2 kali insya Allah. Itu tanggal dia bilang, saya mau sebelum Ibu cuti. Itu tadi ya. Saya banyak datang ke daerah-daerah bencana. Hutan ini desa Kraya yang saya kumpulkan tadi, relawannya dari seluruh Indonesia datang hanya 8 orang di sini. Dia bukan berdonasi, sudah lebih 4 minggu. Padahal waktu di Palu, ini cerita mereka ya, hanya 16 juta. Iya. Dari sini enggak, 1 bulan. Baru pertama kali dia datang ke saya lebih 3 miliar. Saya udah. Itu Palu. Ini 40 miliar. Apa ini? 200 ribu. Banyak temannya baik. Karena ini tiba-tiba saya juga terbuka hati saya. Harus prioritas kalau gitu. Pas ini telepon saya bahwa ada UAS, bagaimana saya langsung bilang, ayo ke Mas Sampah. Dia langsung respon. Jadi yang Bone sama Sopeng kita cancel-cancel aja tuh. Dan alhamdulillah Bupati Bone sama Sopeng ikhlas saja dia di cancel asal di Mas Sampah. Kan mereka juga kesini nih. Yeah. Sempat berapa hari mereka ngomong gitu juga. Saya bilang, saya ini kan di motor ini. Oh, udah nyesek tau kan. Ini ada motor. Bawa motor trailnya. Yeah. Muter di iklan juga ini Ibu Bupati bahwa sebelum COVID itu 2 minggu sebelum COVID saya sama Bupati Sopte itu ke Turki. Oh iya iya. Umrah plus Turki. Oh iya. Iklan lagi. Ya iklan. saya juga nggak apa-apa Ji. Saya umrohnya plusnya Turki. Nanti kita ketemu kami nih rencana semua mau ke Turki. Turki saja. Saya belum dapat COVID segala macam. Tidak pernah dengar.